个地方炸，炸掉一辆车。Seorang penunggang motosikal warga emas mengalami kecederaan parah apabila dilanggar dari belakang oleh sebuah kereta Mazda berwarna hitam di Ampang pada pukul 12.47 tengah hari Sabtu. Menurut anak sulung mangsa, Muhammad Firdaus, ayahnya yang berumur 66 tahun ketika itu sedang dalam perjalanan dari Gombak untuk melawat adiknya yang mendapatkan rawatan di Hospital Rehabilitasi Ceras, Kuala Lumpur. Berhubung kemalangan ayahnya, Firdaus memaklumkan bahawa selepas dilanggar kereta, bapanya itu terpaksa bangun sendiri untuk ke hospital berdekatan dalam keadaan berlumuran darah. Mujur ada kereta yang membantu ayah dengan mengikurinya dari belakang, katanya lagi sambil memberitahu ayahnya tidak sempat menziarahi adiknya berikutan kemalangan berkenaan. Firdaus berkata ayahnya masih berada dalam keadaan lemah disebabkan insiden itu dan menerima rawatan di Hospital Ampang Selangor. Menurut Firdaus lagi, dia kesal dengan apa yang menimpa ayahnya kerana nasib warga emas itu sama seperti yang berlaku kepada adiknya pada Julai lepas.去看看。